Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gimana kabar? Alhamdulillah. Neng Ranti. Neng Ranti nih, Neng Ranti. Ini size berapa nih bang? Lagi mager dia. Abis makan siang kayaknya nih dia. Ini sama bang ya? Sama, sama. Semi set body juga sih. Oh gitu, semi set body, SB. SB. Wow, udah kayak sekolah. Iya bang, kan sekolah sepak bola SSB. Lupa like, comment, and subscribe. Apa channel apa? 3.0 channel. Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 3.0 channel. Oke kawan-kawan, sekarang gue lagi ada di pasar ikan hias Parung bersama Bang Auto dari CP Channel. Nah, yang sering nonton 3.0 channel pasti nggak asing lagi dengan kios ini nih. Ini Bang Midun nih di Parung Snackhead. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, gimana kabar? Alhamdulillah. Mantap nih. Gimana nih penjualan sana nih sekarang nih? Lumayan. Masih rame ya, makin rame malah. Wah, mantap nih. Nah ini sekarang Parung Snackhead udah banyak dikenal orang nih, banyak ada Bang Munir, Bang Doni ya, Bang Marcu pada ngeliput sini nih. Nah gue pengen tahu nih sekarang stoknya lagi ada apa bang dari sini dah, nih. Nah ini apa nih bang? Ini Neng Ranti. Neng Ranti. Ini size berapa nih bang? Ini 12-14 cm. 12-14 cm nih? Iya. Kena berapa bang? Ini kena 200 ribu. 200 ribu? Iya. Oke. Masih bisa nego. Sebelahnya? Ya. Oh sebelahnya ada juga nih teman-teman. Lagi mager dia. Abis makan siang kayaknya nih dia. Ini sama bang ya? Sama. Ukuran sama? Sama. Nah bawah juga sama? Sama ukuran. Oke, di bawah juga sama. Berarti lagi banyak size 12-14 nih ya? Iya. Tuh. Lagi banyak size-nya. Terus apa lagi bang? Ini apa nih? Itu Orna YL. Orna YL. Ini size-nya udah gede juga bang? Udah size indukan itu. Ada 20 ini? Itu 22 up. 22 up? Kena berapa bang? Itu kena 700 ribu. 700 ribu? Iya. Orna YL. Iya. Yellow lips. Tuh. Ini sama? Sama. Oke. Sama juga. Nah ini Neng Ranti lagi nih. Ini gedean nih kayaknya nih ya? Gedean itu. Gedean nih, kalau gedean gini kena berapa bang? Itu kena 5,5. 5,5? Ya itu soalnya semi set body juga sih. Oh gitu, semi set body, SB? Iya, SSB. Wah, udah kayak sekolah iya bang, kan sekolah sepak bola SSB. Ada juga ya ternyata di channel SSB, semi short body, woy, keren juga sih. Nah terus sebelahnya apa lagi bang? Ini tank. Oh ini tank buat buat ini yang persiapan ikan datang. Oke, nah ini nih di sini ini apa nih? Itu Asiatica Red Spot. Asiatica Red Spot. Kena berapa duit bang satunya bang? Itu 20 ribu. 20 ribu. Iya per ekor. Ah, gua mau beli ah. Tank gua di rumah ada yang 01 nih. Di rumah udah ada yang WS. Nah ini yang RS-nya ya. RS. Wah mantep nih. Nah ini apa nih? Andro apa ini ya? Andro, baby Andro. Baby Andro. Ini berapa senti bang? Itu 56 senti. 56 senti. Kena? Kena 25 ribu. 25 ribu ya. Kalau yang ini tadi berapa senti nih bang? Itu 7 senti. 7 senti 20 ribu ya? Iya. Oke. Nah striata albino. Albino. Oke. Sama ya size-nya ya? Sama size-nya, rata-rata 78. 78 ya. Satunya berapa nih kalau ini? Itu 70.000. 70.000. Iya. Dulu sempat waktu pertama kali dia baru keluar, kayaknya cepet ya, Bang ya? Cepet ya, 120. 120 ya? Cuma emang size-nya juga agak kecilan sama yang dulu. Oh, size-nya agak kecilan. Kalau ini gedean. Ya, duluan gedean. Oh, dulu gedean ya. Cuman ya sekarang juga udah banyak yang bidding jadi agak ada ya. Harganya lumayan gitu ya, tapi yang masih stabil mah ada aja ya. Kayak ini aura lagi nih, nanti lagi nih. Ini sama kayak yang depan ya? Sama. Oke, sama. Ini apa? Pulkra? Itu Orna YL. Orna YL. Nah, ini babynya nih, tadi yang besarnya nih. Oh, ini yang babynya nih. Ini size-nya 78 juga nih? 78. Kena berapa bang? Itu
Itu 65.000. 65, oke. Sebelahnya juga sama ya? Itu ada Sedarwati. Oh, ini Sedarwati. Pardialog. Oke, kena? Kena harga 70.000. 70.000. Ya. Saya sesama ya. Sama, sama. Oke, nah, terus apa lagi, Bang? Bidon. Nanti juga. Oranti. Oh, lagi banyak oranti, Bang. Ini apa? Sedarwati. Ini Sedarwati. Oke, Sedarwati. Ini Pardialog. Ini yang kawinnya Barka nih ya, kalau kata orangnya ya. Oke, lagi sebelahnya lagi ada Myanmar. Limbatanya Myanmar nih. Oh, limbatanya Myanmar. PRNS. Iya, PRNS. PRNS. Kena berapa? Itu kena 350. 350 size-nya? Size-nya di 12-13 cm. 12-13 cm. Oke, ini sebelahnya lagi sama PRNS. Ini Andrau. Ini Andrau. Oh, ini yang gedenya ya? Iya, itu size-nya. Ya, ternyata sama dulu Andrau. WC itu, WC maaf. WC ini, kena berapa bang? Kena berapa? Itu 150.000. 150.000, bang, gua mau tanya nih bang. Kemarin banyak yang nanya, bang, bedanya apa? WC sama DC itu apa sih? Gitu. Kalau WC itu kan tangkapan alam. Okay. Alam. Kalau CB itu kan udah breedingan, creative breed lah. Creative breed. Ya. Oke. WC itu, jadi teman-teman gini ya. Kalau WC itu dia WC tangkapan itu dari. Saya lupa tuh, pokoknya istilahnya tangkapan alam lah. Ya. Oke, tangkapan alam dari liar lah ya, dari ya, liar. Kalian nangkep di alam, terus kalian pelihara itu WC ya. Nah kalau CB itu great breeding. Ya. Nah jadi hasil breedingan si petani ya, seseorang lah. Ya. Oke, nah tuh biar kalian paham. Jadi nanti takutnya ada yang nanya WC apaan sih? Misalnya WC umum lagi bang. Nah yang ini apa nih bang? Ini Blue Pulcra. Blue Pulcra, banyak banget teman. Kena berapa ini bang? Ini per ekor 25.000. Per ekor 25.000. Size nya 78 juga ya? Sama. Sama kawan-kawan 78 tuh size nya. Oke, nah sebelahnya lagi. Bisa nego, pasti bisa nego di sini sih. Nah ini WS-nya nih bang? RSWS maksudnya. Oh RSWS ini maksudnya? Masuknya RSWS nih, 78 juga kan ya bang ya? 78 juga. Oke, kena berapa kalau yang RSWS? Ini kena 15.000. 15.000. Dia lebih murah bang ya? Karena hasil silangan kali ya? Silangan ya. Oke. Tapi nanti jadinya dia merah. Merah apa gimana bang? Dia masuknya kebanyakan ke agak kecoklatan gitu. Dibilang hitam enggak, dibilang merah enggak. Oh, jadinya agak coklat. Tapi kadang dari RSWS sih kalau nyolder ada yang masuk ke RS juga, ada yang masuk ke US juga gitu. Jadi pinter-pinter. Ngikutin gen, tergantung ngikutin gennya nih. Gen buat ke RS-nya atau gen ke WS-nya. Oke. Gitu. Jadi warnanya ada yang lari ke WS, ada yang lari ke red. Ya. Ada juga kalau ini dia kalau netral dia coklat. Iya, coklat-coklat. Gitu. Oke. Okay. Karena kalau merah. Bilang hitam ya nggak terlalu hitam. Oke oke. Semi lah ya gitu. Oke. Okay. Nah sebelahnya lagi ini apa ya? Orca. Orca kan silangan juga nih. Jadi kayak ketika kan tuh RSWS silangan RS sama WS. Nah kalau orca ini silangan juga nih dari antara orna sama pulcra. Oh gitu. Singkatan tuh orca sebenarnya orna pulcra. Singkatan orna pulcra. Ya, oh gitu. Itu hasil silangan juga itu antara orna sama pulcra. Sama kayak hasil tika yang tadi. Iya baru paham gua. Orca YL. Bukan. Orca aja. Orca itu silangan orna sama pulcra. Oke. Nah, pelajaran lagi nih. Nah, ini apa nih Bang? YS. Yellow Citarum ya, YS. Kena berapa Bang ini? Ini kurang 18-20 cm kena 50.000. 50.000 ini? Iya. Oke, satuan 50.000. Satuan 50.000. Kalau partainya beda lagi ya. Oke, nego-nego lagi. Nah, ini yang biangan nih di depan nih. Ini biangan di depan pakai jaket. Bukan, salah. Nope. Ini. Ini cuma biang orang itu, mah. Ini, ini YS, Bang? YS. Dua-duanya YS? YS, ini Riau. Riau. Oh, ini berantem, Bang? Kemarin sih, sekatannya habis jatuh nih. Waduh. Kemarin jadi... pas lebaran haji tuh, emang nutup kan, dia sudah nggak kekontrol. Pas pagi-paginya kita buka, udah... Waduh, kecampur dia. Kecampur. Dia berkelahi, teman-teman. Ini umur berapa nih? Size berapa bang? Itu size sih di 40 up. 40 up, kena? Kena harga 750.
750. Yang sana sebelahnya juga sama? Itu 45 cm. 45 cm ya. Kena? Itu kena 900 riau. 900 lebih mahal riau ya, ya pada YS ya? Iya, tergantung kualitas juga sih semua. Tergantung kualitas, tergantung cabungnya juga ya. Kalau warna sih di harganya kayak gitu sih. Oh. Enggak ada patokan harga kalau. Enggak ada patokan harga, betul-betul. Yang namanya hobi itu ya, memang enggak ada patokan harga. Lu suka harga berapapun lu bayar gitu kasarnya kalau hobi, oke? Bang, bisa kirim-kirim kan? Bisa, Allah bisa. Oke, nomor WA yang bisa dihubungin? Ada di 0895-5985-0103. Tuh, teman-teman, langsung aja ke Bang Midun. Kalau misalkan ke Bang Midun habis, bisa lari ke dalam noh, ke lapak, ke Bang Solihin. Ya. Toko akun Shopee bisa ada. Oh, akun Shopee ada sekarang? Ada. Keren ada akun Shopee, ya kan? Bayarnya juga ntar bisa pakai barcode nih kayaknya. Bisa COD juga jadinya. Bisa COD. Nama akun Shopee-nya apa, Bang? Parung Snackhead juga. Parung Snackhead juga? Oke, ntar gue cantumin. Gue cari, gue cantumin di dalam video. Oke, Bang Midun, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya, bincang-bincangnya. Semoga makin laris, amin. Makin banyak lagi macam-macam ikannya, ya kan? Semakin digeruduk sama seller-seller, ya kan? Yang penting intinya satu, sehat dulu, Bang, ya kan? Kita kalau nggak sehat, nggak bisa jualan, bener ya, Bang, ya? Pokoknya yang penting pada sehat-sehat dulu dah. Oke, Bang Midun, terima kasih atas wawancaranya, atas ngobrol-ngobrolnya, ya kan? Oke, teman-teman, mungkin sekian aja liputan gua di Parung Snackhead. Kalau kalian cari auranti, kalau kalian di seller, kalian mau jualan cana, bisa langsung ke sini belanjanya ke Parung Snackhead. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야.